Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, video kali ini saya akan mengaplikasikan yaitu pupuk pilau ya teman-teman. Nah, ini hasilnya saya sudah mengaplikasikannya satu kali ya teman-teman. Nah, simak terus, langsung saja saya akan mengaplikasikan pupuk pilau. Gimana caranya nanti simak terus, jangan di skip agar tidak gagal fokus. Nanti kita zoom ya semuanya ya teman-teman. Ini tadinya enggak begitu banyak buahnya ya teman-teman. Nah, ini sudah nongol banyak. Nah, ini sudah mulai mau banyak ya. Sudah mau muter ya buahnya. Tuh. Ini minta dipruning ini. Belum dipruning. Oke, simak terus, jangan di-skip teman-teman agar tidak gagal fokus bagaimana cara mengaplikasikan pupuk pilau. Nih teman-teman, saya akan mengaplikasikan pupuk pilau Slow Relase, pupuk majemuk makro mikro produksi PT Setia Alam Sinergi, didistribusikan PT Bandung Hikun Sinergi Teknologi dengan harga Rp250. Kita buka teman-teman, ini ada 10 saset isinya. Mana ini isinya 10 saset ya teman-teman, satu sasetnya 100 gram, berarti ini ada 1 kilo ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk pengaplikasiannya, aturan pakainya ini untuk pohon kelapa sawit yang umur 5 tahun ke atas, satu saset ya, satu batang. Nah ini ditimbun atau dipendam, enggak usah dalam-dalam, sekitar 10 cm ataupun 15 cm. Nah ini kita kasih lubang sedikit, ini bisa di ini kan kertas, bisa dirobek ya. Nah ini satu saset kita pendam, nanti kita aplikasikan. Kalau untuk sawit di bawah 5 tahun ini bisa satu saset nih, bisa 2 pohon ya, bisa dibagi 2. Nah, ini kita langsung aplikasikan. Oke, jadi untuk pengaplikasiannya, untuk penimbunan pupuk pilau ini dari jarak dari pohon, enggak usah jauh-jauh, mungkin sekitar 50 cm ya. Sekitar 50 cm. Nah, di sini memang ada lubang, cuman sepertinya cukup lah. Jangan sampai lebih dari 1 meter ya, teman-teman. Oke, kita buat lubang baru di sini ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin sekitar 50 cm ya. Nah, sini. Oke. Sekitar 50 cm. Kita buat lubang. Ya, bawa cangkul. Pakai parang aja ya. Oke, teman-teman. Kita enggak pakai.
Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nih pupuk pilaunya. Ini seperti bubuk ya teman-teman. Oke, kita lihat langsung. Kita robek sedikit. Oke. Ini bubuk teman-teman. Lembut. Ini bentuknya teman-teman. Nih. Oke. Langsung ya teman-teman. Langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung kita kubur ataupun kita pendam. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, jadi satu box ini isinya 10 saset, berarti hanya untuk 10 pohon dengan harga 250. Bagaimana cara pengaplikasiannya, pemupukannya? Jadi hanya di pendam ya teman-teman, kubur. Jadi enggak perlu jauh-jauh. Nah, itulah teman-teman cara pengaplikasiannya pupuk pilau. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.